Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik, dan ini penting untuk kamu ketahui, yaitu tiga ciri cowok memendam rasa cinta padamu. Kenapa dia pendam? Bisa jadi dia pesimis, bisa jadi cowok ini rendah diri. Kenapa dia memendam rasa cinta padamu? Bisa jadi dia lihat stylemu, tipe kalian yang kamu sukai cowok seperti apa, dia jadi kayak minder. Bisa jadi dia masih coba pelajari kamu, sehingga dia pendam. Nah, penting untuk mengetahui ciri cowok memendam rasa cinta padamu. Maksudnya gimana? Siapa tahu tuh, teman-teman cewek, cowok yang memendam rasa cinta ini, siapa tahu ternyata kamu juga ada perasaan ke dia. Karena kita nggak tahu. Dan ini juga sering terjadi. Ternyata cowok yang memendam perasaan ke ceweknya, ternyata cewek itu juga suka sama dia. Itu sering terjadi. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membuat teman-teman cewek bisa peka, bisa tajam menilai seorang cowok yang memendam rasa cinta padamu. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, biasanya cowok yang memendam perasaan cinta padamu, dia paling aktif di sosial media. Dia kepoin sosial media kamu. Kamu punya sosial media apa, semua dia ikutin. Apa yang kamu post kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu, dia kepoin, dia scroll. Dan seringkali dia gak sungkan lagi, dia gak malu lagi untuk nge-like apa yang kamu post beberapa tahun yang lalu. Coba bayangkan, dia berusaha men-scroll ke bawah, butuh energi, butuh tenaga, butuh waktu untuk beberapa tahun yang lalu, dan dia like loh. Itu tandanya bahwa si cowok ini ada perasaan ke kamu. Gak mungkin gak sampai dikepoin beberapa tahun yang lalu. Dan dia aktif loh ya. Setiap kali kamu ngepost yang baru, dia like. Kamu post yang baru, dia like. Bahkan dia membanjiri sosial mediamu dengan like. Dan itu gak ada kebetulan. Ah, itu kebetulan aja. Enggak. Itu tanda bahwa cowok itu memendam rasa cinta padamu. Nah, saran saya, ya cobalah bangun interaksi, komunikasi. Siapa tahu kalau kamu suka, ya cobalah. Ya kalau kamu gak suka, ya jangan juga. Maksudnya saya, kalau kamu suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri cowok memendam rasa cinta padamu adalah si cowok tersebut, dia berusaha, berupaya, berinisiatif, kreatif untuk menghubungi kamu. Kalau dia pemalu, dia pendiam, biasanya dia lebih banyak bermain di chatting, messenger. Kalau lewat telepon biasanya agak kurang, karena dia pemalu ataupun rendah diri. Tapi kalau lewat chat itu lebih leluasa. Nah, coba perhatikan seberapa sering dia menghubungimu lewat chatting. Kalau dia konsisten everyday dia menghubungimu dengan berbagai-bagai alasan, salah kirimlah, salah pencetlah, anulah, inilah, segala macam. Banyak sekali alasannya, percayalah, itu karena dia ada hati ke kamu. Mau apapun alasannya, pasti karena ada hati ke kamu. Jadi teman-teman cewek, pekalah menilai seorang cowok yang memendam rasa cinta padamu. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ciri cowok memendam rasa cinta padamu. Yang ketiga adalah dia berkorban untukmu. Cinta dengan pengorbanan itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dia mencintaimu, pasti nampak pengorbanannya. Dia berkorban waktu, dia berkorban tenaga, pemikiran, bahkan sampai materi pun dia berkorban untukmu. Dia gak hitung-hitungan, dia berikan yang terbaik. Kamu ulang tahun, dia berikan hadiah yang terbaik.
kamu acara keluarga, dia berikan hadiah terbaik, dia kirimkan ini, dia kasih surprise segala macam. Dia berkorban untukmu. Sekalipun dia tidak mengungkapkan rasa cintanya, tapi jelas perbuatannya. Saya berharap teman-teman cewek ini membantumu untuk tajam menilai seorang cowok yang memendam rasa cinta padamu. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.